Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Senapi Langka teman-teman ya. Ini momen kunjungan kami ke tempat pasien KN yang sedang sakit teman-teman ya. Ini kunjungan penetua diakon dan ibu pendeta ada di Smiati ya. Jadi pengobatan sama dengan dia melangani anu tuh bin bagus. Anu tuh diuli berkasan. Di kontan pak kerja jantung keliting walau mihup nanti kerja jantung keliting mau ya aku makanya dokter ewe kejar ya. Ya, Agus Yono. Tolong beli dong. Teman-teman, Pak. Jadi, Pak Sayang KN ya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Baca beliau diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Lalu kita lanjut pengobatan ibu pendeta Agar Ismia. Ya. Dan ini Bapak Ibu penutur dia kan. Awe jadi tawa tadi. Anu riwayat penyakit itu napalah? Jadi penyakit itu tapiin puan anu kasam jantung. Yo. Ai pembahasan ba melano ke jantung rumah. Kasam dengan suspensi. Iyo, rame ya kumaha itu. Keluar kita. Keluar tapi keluar ada dia anu. Kelawan dengan oke. Keluar aku tapi uang sakit kebudi kalau karena nongkau dia diuri cuma pertama memang dibatasi ya bi nyisu anu ikal na masih dibatasi tinggi kabar Allah na menuju rumah sakit harus surat hantai lokali ike radia malena ike boleh na telok tantangan tegege hindai te palus nyucuk ulun ete yo mun ide kesunting yo telok kali pokoknya aku tu genje tapi ayo engko lengkap fantasku jadi dia masalah tapi dia lengkap nare maksud telok kali nyung mati ya ulo karena dia uras sajalan polisi tantara sapu pipi apalah uras ete perbatasan terakhir hang jembatan timbang akan nih dua kali elak banyak hanyi amun tuh ke jera. Iya. Kali dua kali itu. Iya. Aku barang berlakukan barang. Terakhir hang jembatan timbang kayak itu. Jadi kakak nih dua kali, telu kali ikai malek. Itu wilayah Kalsel. Wilayah Eben daras. Wilayah Eben lah teh. Yo, anu teh wong anu. Jembatan timbang wilayah Icah kalau. Teh. Ore polisi tentara dia kau ore. Ayo silakan, Palus. Aku belum berkisah. Bukan keterangan konelan bela anak. Tahu kita mengguni TG surat izin buat kepala ruangan. Arti sana ya bapak kepala ruangan am. Keterangan. Anu, mimbit. Nara ya. Berarti lapor. Iya. Dan harus bila konelan mahapan baju anu. Baju. Tikas 20 menit tahu. Dan jumlah. Even Rayano Malik. Tikas 20. Satpam menyebut 20 menit. Limbah teh je anu teh naraya hukum. Iya. Je ka ulah jatuh ke kita je. Pulau anu eventna 20 menit enggak boleh lewat. Jadi maaf elu aku indobah. Ike jatun karen ate naranarai abi ike ketabal. Ka jera male. Sama tutup me tutup. Tapi kon event teh je jadi penyakit tuh jadi tame. Apalagi itu tinggi informasi baru jano. Varian baru. Yo. Yo, jadi kita disuruh waspada. Makanya. Ya jadi kele waspada para. Rumah sakit dulu gua jadi steril. Jadi ulu dia maku mencemar rumah sakit ulu. Seperti itu. Teh awen kekebalan kawal ya ku teh. Yo, silakan aku di mana pander. Maaf, dia nak. Ada. Yo, tu anak alim daw. Jadi kawal makat. Iya. Dia tu di malam daw naik kena pelayanan. Iya, gantung alim makai. Anak tua ya, ayam.
di kedua tiga itu mengunjungi ya jatuh tujuh ibu tiga lah ya bayang ibu lah kedua ibu pendeta buat kedua kanita yang pertama memang abi gangguan pin 19 itu sehingga pin koordinasi mengenai sosialita terhenti selama 2019 itu jadi penumpang itu ujek ibu tiga itu mendukung kesehatan Pak Budi dalam doa ya karena untuk pendeta pendeta dalam doa kita penuh kita harap Pak Budi menurut 2022 itu ya diberi kesehatan kita seluruh kekuatan ya, kesehatan kekuatan bahkan karena terlalu gawi orang sibukkan Tuhan amin akan kita setia aku tuh isun mano aku mau saya arek terima kasih dengan lingkungan dengan fitur luare katahin tuh ike itu jarang karen ke gereja angatku jadi due katahin kupit tuh ya. Paling hampir kali aku mohon mohon gereja kan merek tangisku naraya aku nangis UTG umur kutu Tuhan masih sampai ke gereja angat kute jadi abite Tuhan ampi ketun tetap mengganang ikei angatku je sasat hadiah sasat abi puna ampin ita jarang sundau jadi aku tu arek terima kasih dengan pandumah ketun masih ketun ibarata mimbing lenge ikei menu jalan akan ikei apalagi bapak hekila kau masih ketun menunjuk jalan je balap akan ikei menengah semangat akan ikei ketika stay aku are terima kasih dengan ketun dia usah mimpi karena renarai pandumah ketun jadi aku sangat terima kasih tapi ketun dia nalua ikei ka ikei ku uangku tapi kau ni berjatuh di dalam ketun. Abi aku pun ada jatuh ke gereja jarang. Tapi ngikuti jangan uji kau. Iyo ngikuti. Tapi jarang hapi kulelet. Iyo teh ilah. Silakan duduk. Iyo nyanyi kata itu. Iya. Salam. Salam. Selamat tahun baru. Kita masuki tahun 2022 ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan akan menyertai, memberkati kita juga untuk Bapak Sayen KN, Amat Budi ini. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama, kedua, dan keempat. Ajaib benar anugerah pembaru hidup. Ajaib benar anugerah pembaru hidup. Hilang buta bergelam. Hilang buta bergelam.
risaiku. Sediakan bagi kami penyelamatan yang Kau sediakan, penyertaan, kekuatan, pertolongan, kasih dan berkat Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun pertama 2022. Dan tentu tak terhingga rasa syukur keluarga Bapak Sayen KN ini Tuhan, di mana boleh memasuki tahun 2022 ini semua karena Tuhan. Video. Begitu juga Bapak Sayen KN ini Tuhan, di mana beliau menjalani opname di rumah sakit. Bahkan dua kali beliau menjalani opname di rumah sakit. Semua karena Tuhan. Memberikan kekuatan, kesehatan bagi beliau. Dan pada saat ini Tuhan, kalau secara medis beliau masih belum dalam keadaan pulih, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena beliau sudah boleh pulang kembali ke tengah keluarga, bahkan juga boleh bisa duduk pada saat ini. Beliau semakin sehat. Dan untuk pemulihan pekasain KN Ama Budi ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang untuk upaya perawatan yang diberikan oleh bagi beliau, rawat jalan yang diberikan bagi beliau, demikian juga tindak lanjutan untuk perawatan Ama Budi ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang hadir untuk menjamah perawatan diberikan Tuhan, menjamah obat yang diminum. Kami percaya Tuhan, pada saat ini pun Tuhan, sekalipun dunia medis serba mukhtahir, tapi di atas itu semua, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau sumber pertolongan bagi kami, yang Engkau yang berkuasa menjamah sakit penyakit kami. Kami percaya dalam Engkau Tuhan, dalam kuasa atas perkenan Tuhan, atas mujizat Tuhan, maka yang sakit akan mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan, kami memohon kemurahan Tuhan, kami memohon kebaikan yang datangnya daripada Tuhan bagi saudara kekasih kami Bapak Sayang KN Ama Budi ini Tuhan, sehingga beliau diperkenankan oleh Tuhan dan kuasa jamahan Tuhan mendapatkan kesembuhan, kemurahan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan sakit penyakit biasanya secara kejiwaan kami juga berada dalam keadaan letih, lesu, berbagai pergumulan yang dirasakan. Tuhan angkat semuanya itu dalam diri Bapak Sayangkan. Tuhan angkat segala rasa kekhawatiran itu. Tuhan ganti dengan sukacita pengharapan yang datang kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini juga sukacita surgawi boleh memenuhi kehidupan saudara kasih kami Bapak Sayangkan. Sehingga beliau dikuatkan, diberikan semangat, diberikan keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan Immanuel senantiasa beserta dengan Bapak Sayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala sesuatunya tidak lagi hidup ini menakutkan, tapi berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan bagi Ineh Budi ini Tuhan. Terima kasih pula atas kesetiaan seorang istri yang selalu memberikan semangat bagi suami, mendoakan suami. Tuhan berikan juga kesehatan bagi beliau, penyertaan kasih berkat Tuhan. Begitu juga untuk seluruh anak menantu cucu dari keluarga Bapak Sain KN ini, biarlah semuanya dalam keadaan sehat pula. Amen. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan, bila ada tantangan pergumulan yang dialami oleh keluarga besar ini Tuhan, biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, mereka boleh bersuka cita, mereka boleh mendapatkan hikmat, tuntunan, kasih, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Begitu juga bagi kami sekalian Tuhan. Kami semua bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mohon tuntunan Tuhan di tahun 2022 ini. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Pengasihan, kebaikan, kesehatan, kasih dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, begitu juga usai pelayanan diakonia ini, nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah seperti Tuhan menyertai kami, kami keluar dari rumah tadi semuanya dalam keadaan sehat. Pulang pun
sampai ke rumah pun kami semuanya dalam keadaan sehat pulang. Keluarga di sini diberkati, kami yang pulang pun beserta keluarga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus biarlah senantiasa menyertai, melindungi, memberkati Amen. Saudara. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.